أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو قيم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو قيم أتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو قيم أتوب. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، مسلمات yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru lillah. Ya, utama-utamanya sama-sama kita sentiasa memanjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai puji hamba kepada Tuhannya, kepada penciptanya, pemiliknya, pemberi segala nikmat, ya, atas segala limpahan nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita semua, terutamanya atas nikmat agama, nikmat iman dan Islam yang merupakan semulia-mulia, sebesar-besar nikmat yang tidak ternilai yang dikurniakan Allah kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab hadis 40. Kita ni sudah berada di penghujung perbincangan dalam kitab ini. Berikutnya ada 2.5 lagi. Maka khatamlah kitab hadis 40 ni insya-Allah. Baik. Kita sedang bincang dalam hadis yang ke-42, ya, di dalam penerangan berkaitan hadis yang ke-42. Kita ambil dulu matan hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat zunubuka anan as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Yang bermaksud dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya,
aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagi engkau di atas dosa yang ada pada engkau dan aku tiada peduli. Wahai anak Adam, kalau telah sampai sekalian dosa engkau ke awan langit, kemudian itu engkau memohon keampunanku, nescaya aku ampuni bagi engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, kemudian itu engkau menemui aku padahal tiada engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku berikan kepada engkau keampunan dengan sepenuh bumi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Baik. Jadi hadis ini sepintas lalunya dia menceritakan tentang sifat pengasih, penyayang, pengampun yang ada pada Allah, pada zat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berdosa, yang bertaubat, yang mengharapkan keampunan. Jadi bila mereka bertaubat, memohon ampun, insya-Allah Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosa mereka dan membersihkan hati mereka daripada kesan-kesan dosa tersebut. Baik, kita sambung di dalam perbincangan kita, iaitu di dalam perkara yang kedua berkait dengan dosa sampai ke awan langit, kesalahan memenuhi bumi, yakni walaupun sebanyak mana dosa sekalipun yang dilakukan oleh seseorang, apabila dia memohon ampun, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan, memaafkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, Allah Ta'ala tetap akan mengampunkan insya-Allah. Yang penting bagi kita adalah memohon keampunan. Lalu dibawa kepada kita istighfar ataupun doa ataupun lafaz memohon keampunan. Ya, lafaz memohon keampunan. Yang terakhir iaitulah kita baca yang dinamakan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Penghulu istighfar iaitulah sebagaimana dalam satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Jadi kita telah menerangkan pengertian daripada Sayyidul Istighfar ini. Jadi sangat baiklah untuk menjadi amalan kita, paling tidak dibaca di dalam kita kata wirid zikir di waktu pagi dan juga zikir di waktu petang. Jadi Sayyidul Istighfar ni saya dah sebut juga dulu bahawa dia ada dimasukkan di dalam wirid maksurat. Dalam al-maksurat itu ada dimasukkan Sayyidul Istighfar ini. Baik, kita sambung ya. Seterusnya dalam yang umi ini muka surat 438. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dibaca dalam istighfar ini. Iaitu ini lafaz istighfar yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi, menganiayai diriku dengan penganiayaan yang banyak. Tak, kita ni memang banyaklah berlaku zalim pada diri kita sendiri. Macam mana berlaku zalim pada diri, cucuk diri dengan besi ke, dengan pisau ke, toreh-toreh tangan. Kalau hari-hari toreh habis tangan kita tu tak, bukan maksud menzalimi diri sendiri tu begitu. Menzalimi diri sendiri ni iaitulah setiap kali kita ini melakukan suatu dosa, suatu maksiat, tak kiralah dosa kecil ataupun dosa besar, maka pada waktu itu kita termasuk dalam golongan orang yang berlaku zalim, menganiaya diri sendiri. Sebab orang yang buat dosa maksiat ni, dia telah, bila dia buat maksiat, maknanya dia telah meletakkan diri dia, pertamanya dia telah meletakkan dirinya dalam keadaan, dalam keadaan dia ini dimurkai oleh Allah. Ya, sebab orang yang buat maksiat, dia dimurkai Allah. Yang kedua, dia telah menjatuhkan diri dia di dalam dosa. Dan dosa-dosa ini boleh mengakibatkan akhirat kelak seseorang itu diazab dalam neraka. Yang ketiganya, orang yang buat maksiat ini, dia bukan sekadar terdedah kepada kemurkaan Allah, dia juga terdedah pada waktu itu kepada hukuman balak daripada Allah. Ya, Allah Ta'ala boleh hukum kita ni bila-bila masa dalam hidup dunia ni. Tak? Siapa yang dapat jaminan bahawa kalau dia buat suatu maksiat, Allah Ta'ala tak akan hukum dia? Kita boleh jamin tak diri kita begitu? Tidak ada jaminan. Ya, sebab tu dalam surah Tabarakal Mulk tu antara yang disebut, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. Ni Allah Ta'ala tanya, adakah kamu ni merasa aman dan selamat daripada Allah yang berada di langit, di tempat yang tinggi, berada di langit, di tempat yang tinggi, ya, bahawa Allah itu tidak akan, tidak akan, maknanya tidak akan menurunkan azab ke atas kamu, antaranya dalam bentuk an yakhsifa fil ardi, an yakhsifa, maknanya Allah Ta'ala akan, contohnya akan menyebabkan bumi ini terbelah, menelan kamu, ataupun suatu azab itu turun daripada langit, tsunami ke apa ke, kita dapat jaminan ke? Kita ni ada jaminan, rasa selamat ke daripada hukuman Allah? Maknanya kita ni tidak ada jaminan keselamatan. Jadi orang tu bila buat maksiat, dia dikira berlaku zalim pada diri dia, sebab dia mendedahkan diri dia kepada bahaya-bahaya keadaan-keadaan tersebut. Di samping itu juga, orang yang buat maksiat ni, dia akan mendatangkan perkara yang memudaratkan, yang membinasakan kepada diri dia dan kepada orang yang ada di sekeliling dia. Ada contohlah, kalau orang tu buat maksiat, ya, apa dia? Dia makan rasuah. Dia ambil rasuah. Bukan makan rasuah ambil duit makan, tidak. Tapi istilahnya makan rasuah lah. Dia terima rasuah. Jadi kesan dia terima rasuah ni, kita dah sebut dulu, mungkin kesannya ada bangunan yang runtuh, ya, ada jalan yang runtuh, ada perkara-perkara yang sepatut dibuat dengan sempurna, tiba-tiba pembinaannya tidak sempurna, mengakibatkan
Lepas tu ada kehilangan nyawa, kemalangan dan seumpamanya. Itu dah kesan daripada orang yang buat dosa, buat maksiat. Sebab tu disebut sebagai melakukan penganiayaan kepada diri sendiri. Jadi kita ni pun dalam sehari-hari hidup kita ni, kadang-kadang kita melakukan maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan, kaki, entah apa lagi lah, macam-macam bentuk maksiat. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiayai diriku dengan penganiayaan yang banyak, macam-macam bentuk kezaliman yang aku buat ni. Kadang-kadang maksiat mata, kadang-kadang maksiat mulut, maksiat telinga. Dan tiada yang dapat mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Ya Allah, aku banyak buat maksiat, tapi yang dapat mengampuni dosa-dosa aku tadi hanyalah Engkau, ya Allah. Maka ampunkanlah bagiku akan sebagai keampunan dari sisi Engkau. Ya Allah, kurniakanlah keampunan, yang keampunan itu datang dari sisimu sendiri, ya Allah. Dan kasihanilah aku, minta belah kasihan daripada Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Pengasih. Ini doa istighfar yang Nabi ajar kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sangat baik kita juga hafal doa istighfar ini. Kita ni bila beristighfar, jangan sekadar kita baca sahaja, tapi kita juga memahami dan menghayati doa-doa istighfar kita, barulah dia menusuk dalam hati kita, memberikan keinsafan kepada kita. Ya, jangan kita sekadar baca. Dan ada istighfar yang terkenal dan telah diamalkan, iaitu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, aku memohon keampunan kepada Allah yang Maha Besar, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, yang berdiri dengan sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Biasa istighfar ni kita baca 3 kali lepas solat dah. Jadi kalau lepas solat tu paling ringkas kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi ulama kita boleh juga kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh baca di dua. Hayyul Qayyum boleh, atau Hayyul Qayyum pun boleh. Baik. Istighfar adalah untuk memohon keampunan. Ya, istighfar itu astaghfirullah, astaghfirullah. Dia ada 2 perkataan sebenarnya. Daripada perkataan ghafara, perkataan ghafara ditambah dengan alif sintak. Alif sintak ini adalah huruf tambahan dalam kaedah bahasa Arab. Alif sintak ini dia memberi erti aku memohon. Aku memohon. Kalau kata kita pernah dengar ayat wasta'inu, itu perintah, dan minta tolonglah, minta tolong. Itu perintah. Kalau kita ramai kita boleh sebut nastaghfirullah wa natubu ila, kami memohon keampunan. Kalau astaghfiru, aku memohon keampunan. Okay. Jadi istighfar ini adalah untuk memohon keampunan, minta ampun dengan Allah atas dosa-dosa maksiat yang kita buat. Dan inilah maksudnya yang utama. Maksud istighfar tadi adalah mohon keampunan. Namun demikian, ada pula hadis yang menerangkan faedahnya.
Ya, ada hadis yang menerangkan faedah istighfar, iaitu antaranya Nabi menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas dan daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Yang bermaksud barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah jadikan baginya, apa tu kalau lain terjemah tu, kesukaan dari tiap-tiap kesusahan, begitu. Ya. Di sini kalau faraja ni, dia memberi erti juga Allah Ta'ala memberi seperti jalan keluar, ya, faraj, jalan keluar daripada kesusahan. Tapi oleh kerana di bawah tu juga makhraja itu memberi erti jalan keluar, maka diterjemahkan faraja di sini. Contoh kita ada doa dalam surah Yasin, ya mufarrijal humum farrij anna hammana wa ghammana. Maksudnya Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala bebaskan kita. Ya, tapi di sini terjemahkan Allah Ta'ala akan jadikan baginya kesukaan dari tiap-tiap kesusahan. Ya, kita ni ada kesusahan, dengan banyakkan istighfar Allah Ta'ala akan mengeluarkan kita daripada kesusahan itu dengan Allah Ta'ala memberikan kegembiraan kepada kita. Begitu juga yang keduanya, Nabi menyatakan dan Allah jadikan baginya jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan, ya, min kulli dhiqin makhraja. Kalau dia menghadapi kesempitan, kesempitan hidup, ada masalah, entah apa lagi lah, dia lebih kurang samalah dengan yang pertama tadi, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar kepada dia. Ya. Ya, begitu. Dan yang ketiganya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan ia yakni Allah rezekikan kepadanya dari jurusan yang ia tidak sangka-sangka. Allah Ta'ala akan beri kepadanya suatu pemberian daripada jalan, daripada benda-benda, perkara-perkara yang dia tidak sangka-sangka. Ada. Nah, dengan memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya. Bahkan kalau kita rujuk dalam Al-Quran, disebut kepada kita banyak kelebihan istighfar ini. Ya, antara sifat orang yang mewarisi syurga itu adalah orang-orang yang banyak beristighfar pada waktu sahur. Maksudnya dia bangun sebelum subuh tu, tak kira lah dia sempat solat tahajud ke, solat apa ke, ataupun tak sempat. Jadi waktu sebelum subuh tu, dia banyak beristighfar kepada Allah. Sebab tu kalau kita ni terlewat bangun, bukanlah terlewat bangun pukul 8.30 tu, memang subuh gajah lah. Ada tak subuh apa tak tahu, betul tak? Ini terlewat tu dah dekat dengan subuh lah, maksudnya tak sempat dah nak solat-solat apa gitu-gini. Maka isilah masa itu dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la. Maksudnya itu kalau sempat 5 minit pun istighfar, 5 minit lah istighfar lah. Kita gunakan masa itu kalau kita tak sempat untuk mendirikan solat. Kerana disebut dalam Al-Quran, itu adalah antara sifat atau menjadi sebab seseorang itu akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekejap, ya, saya ada satu ayat tu yang cukup menarik.
nantilah kita tengok. Baik, sebagaimana yang telah diketahui bahawa istighfar adalah ucapan lidah yang terbit dari hati untuk menyatakan hasrat dan maksud memohon ampun dan mengaku bertaubat. Tetapi bagaimanakah keadaannya kalau di samping istighfar itu masih juga lagi berkekalan mengerjakan dosa? Nah, tidakkah ini merupakan istighfar yang dusta, yang bohong? Ya, kerana sementara menyebut wa atubu ilai dan aku bertaubat kepadanya, yakni dosa yang selama ini dikerjakan diteruskan juga. Ya. Jadi macam mana? Nah, dia tanya kita tak? Ada orang kalau dia beristighfar tapi dia masih juga berkekalan mengerjakan dosa yang dia beristighfar atasnya tadi. Ya, sebab itulah ya, kita ni hendaklah selari ya antara ucapan istighfar itu dengan tindakan kita. Sebab biasanya permohonan ampun ini dia akan timbul daripada hati yang timbul dalam hati itu perasaan menyesal di atas dosa-dosa yang dia telah lakukan. Ya. Bila timbul rasa sesalan kerana telah buat dosa, buat perkara yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala tak suka tadi, dia rasa menyesal, timbul dalam dirinya rasa takut, bimbang dan seumpamanya, lalu dia pun bertaubat ya, menyatakan permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang macam ni dikira bertaubat jikalau dia telah berusaha, maknanya telah meninggalkan, dia perlulah meninggalkan maksiat yang dia buat tu. Barulah selari lafaz taubat, lafaz istighfar dia dengan tindak tanduknya, iaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tadi. Baik, lepas tu mungkin lepas seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, jatuh pula pada dosa yang sama. Jadi yang pertama tadi Allah Ta'ala dah terima dah, dah diampunkanlah. Kalau jatuh lagi, taubat lagi. Ya? Bahkan ada hadis menyebut taubat atas dosa, kemudian tak lama jatuh lagi, taubat lagi, Allah Ta'ala terima lagi. Lepas tu jatuh lagi dosa, taubat lagi, Allah Ta'ala terima. Ya? Allah Ta'ala tidak akan pernah menutup pintu taubat itu kepada hamba-hambanya walaupun berulang-ulang kali hamba-hamba ini, manusia ini jatuh dalam perbuatan dosa, sama ada yang sama ataupun yang tidak sama. Tak begitu besarnya sekali rahmat Allah, keampunan daripada Allah. Cuma Nabi ingatkan tak, pintu taubat ni akan ditutup pada seseorang, iaitulah bila mana, bila nyawa sudah sampai ke halqum. Udah ditarik tu roh tu sampai ke halqum dah, nak cabut buang dah, pintu taubat ditutup. Ada disebut juga riwayat menyatakan, kenapa sampai nyawa di halqum tu baru pintu taubat ditutup? Kenapa tak tutup lebih awal? Contohnya bila dah sakit tu, dah sakit tenat tu, tutup pintu taubat. Takut kita tak letih. Ya, tapi sampai ke halqum. Kerana apa? Kerana syaitan. Syaitan ni Allah Ta'ala beri peluang kepada dia menyesatkan manusia sehinggalah nyawa kita ni sampai ke halqum. Dia dah sesat kita lagi. Dia akan berusaha ya, memesongkan kita daripada akidah yang benar. Maka oleh sebab begitu sekali Allah Ta'ala beri peluang pada syaitan untuk
menyesatkan orang-orang yang beriman, begitulah juga Allah Ta'ala tetap membuka pintu taubatnya sebagai rahmat kepada kita pula orang yang beriman, sampailah nyawa kita sampai ke halqum. Tu. Ada. Jadi kalau orang tu dah jatuh sakit tenat sekalipun, kalau kita pergi ziarah dia, contoh antara nasihat kita, kalau kita tahulah dia ni orang yang duk bergelumang dengan dosa maksiat, kita khabarkan berita gembira bahawa taubatlah pada Allah. Dan Allah Ta'ala masih membuka pintu taubat kepada dia. Nampak tak? Dosa dia dengan Allah lah, dosa dia dengan manusia tu kena selesaikan juga. Tapi kalau dah tenat, kita nak selesai macam mana? Dosa dia dengan orang tu, entah pulau tujuh, pulau berapa ke tak? Jauh, nak pergi tak sempat dah. Itu moga-moga dengan taubat dia tadi pun, moga-moga Allah Ta'ala juga memberi rahmat kepada dia lah. Tapi dia masih pintu taubat. Itu yang pertama. Bila ditutup pintu taubat ni, iaitulah bila matahari terbit daripada sebelah barat. Itu tanda besar kiamat. Belum, dunia ni tak pencah, tak hancur musnah lagi. Sangkakala tak ditiup lagi. Tapi tak kala matahari naik di sebelah barat, ya, naik sebelah barat, sebelah sepatutnya dia jatuh, sebelah maghrib ni sebelah barat, naik ke belah sana, pintu taubat ditutup. Waktu lepas matahari naik sebelah barat tu, untuk berlaku kiamat, hancur leburnya dunia ini masih panjang lagi. Pada waktu itu, ramailah orang yang baru nak taubat, nak beriman, semuanya sudah tidak berguna lagi lah. Baik, jadi kita jangan sampai begitu, sampai matahari naik sebelah barat ataupun sampai nyawa kita telah ditarik sampai ke halqum. Baik, waktu tu barulah pintu taubat ditutup. Kalau tidak, pintu taubat ni Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Ya, seluas-luasnya. Ada hadis menyebut luasnya pintu taubat ni digambarkan 70 tahun perjalanan menaiki kenderaan. Kita bawa kereta kita tu 70 tahun bergerak tak berhenti. Agak-agak berapa kali boleh keliling dunia ni. Ha, kita ke Kuala Lumpur pun jam 3 jam tu. 3 jam, 4 jam tak? Jauh dah tu. Tu berhenti berapa kali berhenti. Selur laju tak? Ya? Jadi boleh sampai. Itu jarak yang beratus kilometer. Cuba bayang 70 tahun perjalanan digambarkan luasnya pintu taubat itu dibuka kepada hamba-hambanya yang berdosa, yang mahu bertaubat. Taubatlah atas dosa apa sekalipun. Dosa syirik ni kalau tak bertaubat, tidak ada lagi keampunan di hari akhirat. Tapi kalau dosa-dosa lain itu pun terpulang kepada rahmat Allah. Ada, contohlah kita ada dosa kerana tidak solat contohnya. Dosa yang besar, tak solat, tinggalkan solat. Tapi mungkin dalam waktu yang sama kita juga ada buat, ada melakukan perkara-perkara kebaikan yang lain. Maka di hari akhirat kelak itu terpulang pada Allah. Ya? Kalau Allah Ta'ala mahu mengampunkan dosa kita, Allah Ta'ala ampunkan. Sebab mungkin kerana kita ni ada jagi buat-buat kebaikan yang lain. Itu terpulang pada Allah. Tapi kalau dosa syirik, jumpa Allah dalam keadaan berlaku syirik, itu tidak ada keampunan, bahkan dia akan diazab kekal di dalam neraka. Baik. Istighfar dibahagikan kepada tiga macam bahagiannya. Yang pertama, istighfar dari orang-orang yang berdosa yang ingin supaya diampuni. Ini orang awam lah macam kita semua ni. Anda, kita ni bukan maksum. Bukan orang yang maksum dipelihara daripada dosa, dan kita ni pula adalah orang biasa-biasa saja. Ya, yang kita ni bukanlah dalam golongan yang kedua ni, golongan wali-wali dan orang-orang yang soleh yang sangat-sangat memelihara diri mereka supaya mereka ini ataupun mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, jaga sungguh.
Ya, jaga sungguh perintah Allah dan jaga sungguh larangan Allah. Kita ni jaga juga tapi tak berapa sungguh. Ha, jaga juga. Mudah sangat tergelincir, mudah sangat terlupa, mudah sangat terlalai, terleka, terbanyak sangat terlah. Kita ni begitu dah. Jadi pun begitu, rahmat Allah sangat luas dah. Jadi bila kita ni ada timbul dalam diri kita rasa sedar atas kesalahan kita, insaf, lalu kita beristighfar supaya dosa-dosa kita tadi diampuni oleh Allah. Yang kedua, dari golongan wali-wali dan orang-orang yang saleh. Wali-wali orang yang saleh ni walaupun mereka dah cukup sangat, dah betul-betul dah jaga, ya, jaga perintah dan larangan. Maknanya perintah tu buat sungguh-sungguh, larangan ni dia jauhkan diri sungguh-sungguh. Sehingga kalau dalam kitab yang kita baca dulu, dalam kitab dalam ilmu tasawuf dulu lah disebut, orang yang wali-wali orang soleh ni, dia hidup ni disebut dia adalah orang-orang yang wara'. Wara' ni bukan jalan tunduk sampai tiang pun langgar. Wara' ni maknanya dia jaga sungguh-sungguh. Dia jaga makanan dia, pergaulan dia, percakapan dia, dia jaga sungguh-sungguh. Sehingga disebut orang yang wara' ni adalah orang yang dia meninggalkan yang perkara yang halal kerana takut jatuh pada perkara yang syubhah atau perkara yang haram. Yang halal pun ditinggalkan kerana takut ada syubhah, takut ada perkara yang haram di dalamnya. Kita yang syubhah pun, ni syubhah je, tak apa lagi, dia kata. Ada macam hari ini lah, perkara syubhah banyak sangat lah. Perkara syubhah banyak sangat, daripada makanannya, minumannya, ya, pakaiannya, apa sajalah, banyaklah. Baik, ini istighfar orang-orang yang saleh, wali-wali. Yang ketiganya, istighfar dari para nabi-nabi. Nabi-nabi ini maksum dah, tapi mereka juga beristighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Nabi beristighfar sehari semalam tu paling tidak ada sebut 70 kali, ada sebut sampai 100 kali istighfar Nabi dah. Memohon ampun pada Allah. Sedangkan Nabi ini seorang yang maksum. Kita nama je maksum, nama dia maksum. Tapi dia bukan maksum, bukan orang yang dipelihara. Baik. Jadi diterangkan, iaitu yang pertama tadi, dari orang-orang yang berdosa, istighfar mereka ialah untuk menghapuskan dosa dan takut siksa. Ada. Kita ni mohon ampun pada Allah ni supaya Allah Ta'ala bersihkan diri kita pada dosa-dosa. Sebab dosa ni Nabi sebut dalam hadis, bila buat satu dosa, dititikkan satu titik hitam pada permukaan hati kita. Dititik pop satu titik hitam. Buat lagi dosa, titik-titik-titik. Akhirnya titik hitam tadi dia menutupi hati kita, menyebabkan hati itu jadi keras, hati itu mati. Bukan lepas tu jadikan penyakit kuning tu, bukan penyakit ni ya. Ini hati yang keras mati ni. Jadi hati ini udah, kalau dinasihat ke apa, udah tak terima dah. Keras. Maksiat tu benda biasa bagi dia lah. Tak ada apa-apa, okey je. Tak ada masalah pun. Ya. Yeah. Apa? Pergi buat umrah pakai tudung tak kena bala pun. itu kesan. Kesan ya, hati yang diselaputi oleh selaput hitam berpunca daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Okay? Sebab orang yang contoh dari yang kita sebut tadi tu, kalau dia seorang lelaki yang berpakaian wanita, apa hukumnya? Haram, dia berada dalam perbuatan haram. Panjang dia buat begitu. Ya. Baik. Jadi macam mana? Sebab itulah dia tak rasa salah pun, bahkan dia pindah, tapi moga ni dia kata betul lah taubat dia tu. Ya, kalau dia betul taubat, nak tengoklah dia tu berpakaian pakaian lelaki lah.
Sepatutnya kalau dia kata dia bertaubat, dia tunjuklah, ni saya dah taubat, ni dia dah potong rambut cara orang lelaki, pakai baju orang lelaki ke apa, gerak. Ha, kalau pergi duduk macam tu juga, duduk pipi merah, bibir pun menyala-nyala lagi tak? Apa semua lagi tu, ha, itu bukan taubat namanya. Ha, itu bukan taubat. Maksudnya, lafaznya itu tidak sama dengan perbuatan, itu bukan taubat namanya. Baik, jadi untuk hapus dosa, sebab bila kita bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan membersihkan balik hati itu daripada titik-titik hitam yang membelenggu hati. Jadi hati itu jadi bersih balik. Hati itu jadi bersih balik. Putih, bersih balik. Ini benda yang maknawi ya, benda yang maknawi. Jangan pula pergi X-ray, cuba X-ray hati saya ni. Hitam ke tidak? Ha, memang tak nampak. Ha, memang tak nampak. Ini benda yang maknawi. Ya. Kita pun dapat tengok ada orang yang sifatnya degil. Degil kerah hati. Antara puncanya maksiat lah. Maksiat. Yang keduanya disebut, iaitu dari wali-wali. Orang dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang bertakwa. Istighfar mereka ialah untuk melenyapkan rasa tidak senang hati kerana kurang bersyukur atau kerana kelalaian hati. Istighfar tu sebab dia rasa hatinya tu masih tak senang, tak tenang lagi kerana kurang bersyukur. Ya Allah, dia akan rasa bahawa contoh dia banyak dah ibadah, tapi dia rasa ibadahnya itu belum cukup lagi untuk menyatakan syukur dia kepada Allah. Sebab kalaulah syukur itu, kalau kita nak syukur itu perlu dibayar dengan wang ringgit, agak-agak berapa kita kena bayar pada Allah. Agak-agaklah. Siapa yang pernah sakit jantung? Tak, jantung. Ya, orang buat pembedahan jantung, berapa ringgit kena bayar? RM2.50. Puluh-puluh ribu. Ya, kalau yang ada pencen tu alhamdulillah lah, kerajaan tanggung tak? Ya, tapi kalau yang tak ada pencen, mati sakit macam tu lah. Tangguh akhirnya innalillah. Ya. Berapa puluh ribu, bahkan beratus ribu. Buah pinggang, berapa sebiji buah pinggang? Ya, kalau boleh tukar jantung-jantung dengan jantung pisang, tak apalah tadi lah. Buah pinggang, mana nak cari? Apa lagi? Limpa, paru-paru. Tahu apa lagi tak? Hati. Organ dalaman ni pun. Kalau kata kena bayar lah, berapa ratus ribu kita kena bayar kepada Allah. Ha, tak syukur ya. Ni ditakut. Takut tak syukur lagi ni. Nikmat Allah ni masya-Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi mereka rasa mereka tak cukup lagi syukur dengan ibadahnya, dengan apa semua tu tak cukup lagi. Lalu mereka istighfar, astagfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah kami, mungkin kami ni tidak amalan apa yang ibadah yang kami buat ni apa semua ni belum lagi memenuhi pengertian syukur kami kepadamu, ya Allah. Ya, begitu juga kerana mungkin hati mereka juga ialah manusia biasa, para wali ni, orang soleh ni pun manusia juga. Ya, mungkin hati mereka lalai daripada mengingati Allah, lalu mereka beristighfar. Baik, kita hati kita banyak lalai daripada banyak ingat Allah. Tak kisah pun. Tak kisah pun. Baik. Yang ketiga, iaitu daripada para nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, istighfar mereka ialah untuk menambahkan lagi rasa bersyukur kepada Ilahi. Untuk menambahkan lagi rasa syukur. Inilah, bahkan Nabi sendiri bila disebut tentang ibadah dan seumpamanya, Nabi menyatakan sebagai tanda syukur Nabi kepada Allah. Ha, tanda syukur kepada Allah. Sedangkan asalnya istighfar ni adalah permohonan ampun daripada dosa-dosa rak. Jadi macam mana pula Nabi beristighfar ni? Ini dia.
untuk menambahkan lagi rasa syukur mereka kepada Allah. Satu sudut yang lain untuk menjadikan apa yang mereka buat itu sebagai contoh ikutan yang baik kepada umat dia. Sekarang selalu disebut pada kita dah, Nabi pun beristighfar sampai 100 kali sehari. Hak kita-kita ni yang bukan Nabi ni, wali pun tidak. Jadi kalau istighfar kita tak sampai 100 kali, tepuk dada tanya imam kita sendiri dah, kita ni siapa? Jadi sebab itulah banyakkan beristighfar. Jadi kita ni istighfar ni contohlah. Kalau kita sembahyang 5 waktu tu, lepas sembahyang istighfarlah paling tidak 10 kali. Dah 50 kali dah istighfar tu. Nah, tambahlah lagi 50 lagi. Bila-bila masa bawa kereta ke apa ke, tak berjalan apa semua tu, duk buat apa, masak ke apa ke, jangan duk buang air pula istighfar. Tempat tu tak sesuai ya. Baik. Jadi istighfar. Kalau sudah menjadi amalan, perkara tu tak berat. Ya, istighfar ni kalau jadi amalan kita 100 kali sehari, kita khaskan beristighfar, tak jadi berat. Ya, kita boleh jadikan amalan ya. Ringan insya-Allah. Kalangan ulama tasawuf Islam menjelaskan bahawa yang pertama itu orang-orang yang takut kepada seksa, sebab itu mereka memohon keampunan. Orang awam lah. Orang awam ni dia beristighfar kerana takut diseksa. Betul tak kita ni rasa takut akan menerima siksaan daripada Allah akibat daripada dosa perbuatan maksiat kita? Memang kita takut. Ya, bila diberitahu seksa ni, dunia pun ada yang kena. Noh, dalam kubur pula noh. Masa nak mati pun kena lagi. Noh, dalam kubur dilawati oleh mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ini bukan calang-calang malaikat. Disebut tak suara mereka itu macam guruh yang berdentum di langit tu, gonggong. Kalau kita tersentak terduduk tu tak pernah tak dengar tersentak dengan guruh yang kuat tiba-tiba tu tak gitu suara dia gugur jantung kita sekejap. Kalau orang sakit jantung mungkin mungkin juga berhenti jantung. Mata tu merah mengeluarkan api yang bernyala-nyala. Mulut pun keluar api juga. Agak-agak kita kata, biasalah. Biasa ke boleh menghadapi dua malaikat. Tu dalam kubur, ditanya soalan, diseksa. Ya, himpitan kubur dan seumpamanya. Bila dibangkitkan di padang mahsyar pula macam mana. Akhirat pula, neraka pula macam mana. Ni timbul rasa takut. Lalu bahawa ampun pada Allah. Yang kedua, ulama tasawuf sebut orang-orang yang mengharapkan pahala supaya bertambah baik. Ya. Jadi yang kedua ni para wali-wali dan orang yang soleh, mereka beristighfar supaya dengan istighfar tadi mereka mendapat pahala daripada istighfar yang diucapkan. Sebab orang yang beristighfar ni Allah Ta'ala janjikan macam-macam kelebihan. Itulah antara yang banyak istighfar, hasilnya antaranya Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit. Sebab tu kalau ada tempat yang Allah Ta'ala uji dengan apa itu, kemarau yang panjang, disunatkan buat, dipanggil doa, buat sembahyang sunat istisqa, sembahyang sunat pohon minta turun hujan. Jadi sebelum sembahyang sunat tu, dia didahului dengan perbuatan dan juga dengan perkataan yang menunjukkan kita ini memohon ampun pada Allah, menghinakan diri pada Allah, pohon ampun, istighfar betul-betul. Barulah sembahyang dua rakaat istisqa, doa pada Allah. Ada. Biasanya Allah Ta'ala tunjuk orang buat ni, lepas tu hujan turun. Hujan. Sebab tu disebut musibah ni antaranya, sebab musibah adalah atas dosa-dosa manusia. Semalam ada kawan saya seorang,
ada kawan daripada Mekah tu, dia hantar mesej ni. Saya bacalah mesej dia, ada kaitan dengan apa, dengan apa yang kita bincang ni. Menarik juga, dia sebut tentang apa yang pernah dilakukan oleh oleh Imam Ibn Kathir kepada pemerintah yang ada di zaman itu, apabila mereka ni, apabila negara mereka pada waktu itu diuji dengan musibah wabak penyakit. Ya. Yeah. Diuji dengan musibah wabak penyakit. Ha, ni yang susah nak cari, tak jumpa pula ni. kejap-kejap. Saya kat mana dah? Baik, dia menceritakan bahawa Imam Ibn Kathir rahimahullah menceritakan, dia kata tahun 478 Hijrah. Tahun 478, lebih kurang 1000 tahun dululah. Kan ni 1441 lah. Dia kata kasuratil amrad bil humma wa ta'un bil Iraq wal Hijaz wal Syam. Dia kata berlaku wabak penyakit, itulah penyakit demam dan juga ta'un, demam ta'un, sakit ta'un dan demam di Iraq dan juga di Hijaz. Hijaz ni di semenanjung tanah Arab dan juga di Syam. Syam ni termasuklah apa itu, Jordan, Syria, ya. Dan dia kata banyak binatang-binatang ternak dan juga binatang-binatang liar ini mati. Kesannya juga binatang pun mati. Dan juga mati juga binatang-binatang ternak. Dan kemudian dia kata wahajat rihus sauda. Kemudian datang pula angin yang, angin yang berwarna hitam. Dia kata angin itu membawa suhu yang panaslah, menyebabkan pokok-pokok juga mati. Dan berlaku juga ribut taufan yang dahsyat. Kemudian dia kata, kemudian Khalifah Al-Muqtadi, Al-Muqtadi bi nama khalifah yang memerintah zaman itu, diperintahkan supaya, kemudian diperintahkan kepada Khalifah Al-Muqtadi bi amrillah supaya dia ni bi tajdidil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, supaya dia ni membetulkan balik kerja-kerja amar ma'ruf dan nahi munkar. Supaya buat betul-betul kerja amar ma'ruf dan nahi munkar, dan juga dan dia wa kasara alatil malahi, dan memecahkan, memusnahkan alat-alat muzik yang melalaikan. Thumma jali dzalik, kemudian wabak-wabak penyakit tadi hilang, dia kata. Ha, tengok tak? Ya, ini kata amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk dalam perbuatan yang menunjukkan seseorang itu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Barulah wabak tu dihilangkan oleh Allah. Ya. Sedang yang ketiga, iaitu dari para nabi-nabi, istighfar dari para nabi yang mulia ini bukan kerana inginkan pahala, bukan takut kepada seksa, tetapi sebagai membuktikan lagi cinta sejati kepada Ilahi serta melahirkan sifat utama dalam rangka memelihara dan melaksanakan kewajipan perhambaan dalam erti kata yang sebenar. Itu nabi-nabi dah. Nabi ni memang tempat mereka dalam syurga dah. Ya. Nabi-nabi ni tempat mereka dalam syurga dah. Yang tak ada jaminan syurga ni kita-kita semua ni lah, selain daripada nabi ni tak. Ataupun ada juga orang yang telah dapat jaminan, antaranya ada 10 orang sahabat tu yang nabi sebut lah, al-ashr mubashirin bil jannah, 10 orang sahabat yang nabi sebut masa hidup mereka ni, kamu ni ahli syurga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Uthman, apa lagi, siapa lagi, ada 10 orang semuanya yang disebut oleh nabi. Kemudian di akhir hadis tersebut diterangkan pula orang yang menemui Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi dan ia tiada sekutu, ini tidak mensyirikkan Allah,
Orang yang demikian akan diampuni kesalahan yang sebanyak itu juga. Jadi dia, kalau dia dulu sudah bertaubat atas dosa-dosa yang begitu banyak yang dia telah buat, maka Allah Ta'ala tetap akan membawa keampunan yang sebanyak itu juga. Tetapi keampunan ini adalah kemungkinannya, iaitu boleh diampuni, boleh tidak. Ini kalau, ini yang saya sebut tadi tentang di hari akhirat kelak ya, di hari akhirat kelak. Kalau orang tu banyak buat dosa sekalipun dan dia tidak bertaubat masa dia hidup dunia, tapi dia datang jumpa Allah di hari akhirat dengan membawa dosa-dosa yang bukan dosa syirik, dosa-dosa yang lain selain dosa syirik, ini terpulang kepada Allah. Allah Ta'ala nak ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala nak menyeksa, itu adalah dengan keadilan Allah. Kerana urusannya terletak dalam kehendak Allah sendiri, sekiranya ia mahu mengampun, diampuninya. Kalau tidak, diseksalah akan dia di dalam neraka menurut kadar dosanya, kemudian dikeluarkan daripadanya, yakni daripada neraka, dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Kita ni, sebab itulah kalau baca kitab, saya baca dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, ulama-ulama ni bila sebut tentang dosa, seksa neraka, mereka ni kata, ni kalau kalau mereka ni masuk golongan yang disebut tadi, diseksa dalam neraka kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga, mereka kata alhamdulillah, mereka bersyukur lagi. Sebab yang mereka takutkan adalah mereka mati dalam keadaan tercabut iman. Iman tu tak ada. Mati dalam keadaan tak beriman, itu yang paling ditakuti. Sebab kalau mati dalam keadaan tidak beriman, mana dalam keadaan kafir. Orang kafir ni macam mana nasib mereka? Akan diseksa kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi kita bila sebut begini, janganlah kita kata, kalau gitu saya ni dapat yang ni pun tak apa dah. Tak. Itu kata-kata orang ahli-ahli tasawuf yang yang maknanya, maknanya mereka ni sangat, benarnya sangat takutkan mereka diazab kekal di dalam neraka. Itu yang mereka sangat. Bahkan sebenarnya kita ni tidak mampu untuk menanggung menghadapi seksa neraka, walaupun sekejap pun dah tak mampu. Ya, dah tak mampu. Api-api ini, mana kita boleh tahan dengan api? Kalau tak percaya, balik karang ambil api lilin udahlah. Pasang lilin tu, letak tapak tangan atas api lilin. Kalau boleh tahan setengah jam, okeylah. Tak, tak maunya. Tak. Kita tidak akan dapat, tidak mampu. Sebab itulah yang kita nak adalah kita ini selamat daripada seksa neraka. Petunjuk hadis ini, kita habiskan. Di antara yang ditunjuki oleh hadis ini ialah yang pertama, menunjukkan bahawa Allah sentiasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya. Kita sebut tadi 70 tahun perjalanan. Sehingga ni roh sampai ke halqum, sehingga matahari terbit daripada sebelah barat. Luas untuk mendapat keampunannya. Maka terserahlah kepadanya, yakni kepada kepada seseorang itu untuk menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya demi kebahagiaan hidupnya yang abadi. Kita dunia ni sekejap je. Ada nu hak kekal akhirat nu. Kita ni nak selamat, nak bahagia di dunia yang kekal akhirat ni, antaranya kita ni kena pastikan bertemu dengan Allah dalam keadaan kita suci daripada dosa-dosa dan maksiat. Ada yang ada disebut dalam Al-Quran itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak beri manfaat oleh harta benda yang banyak dan oleh anak pinak yang ramai.
pergi jumpa Allah hari akhirat. Hari itu kalau kita ni masa hidup dunia ni ada harta benda dunia, separuh teluk intan ni harta kita sekalipun, ada anak beranak yang ramai, semua tak boleh beri manfaat kecuali orang yang datang kata Allah dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang selamat. Antaranya selamat daripada syirik, selamat daripada yang bersih daripada karat-karat dosa. Tu. Baik. Juga menunjukkan bahawa dosa yang walau bagaimanapun banyaknya, banyak macam mana sekalipun dosa tu, tidaklah menjadi rintangan. Dia tidak akan menghalang, tak jadi sebab untuk mendapat keampunan. Macam kisah kita sebut minggu lepas dah, yang ada 100, dia bunuh 99 orang tu, tambah lagi seorang ambil yang jawab tak betul tu, dia geram jadi 100 orang. Tapi bila dia nak menuju ke satu tempat untuk dia benar-benar bertaubat, berubah jadi orang baik, tak sempat sampai dia mati di perjalanan. Bila diukur jarak untuk dia ke tempat yang dia tuju tu lebih baik, maka rohnya diserahkan kepada malaikat rahmah, mana dibawa menghadap Allah, diterima taubat dia. Ha, diterima taubat dia. Baik. Asalkan seseorang itu benar-benar insaf dan menyedari kesalahannya dan bersedia untuk membersihkannya dengan bertaubat dengan cara yang sesungguhnya. Ini kena penuhilah syarat-syarat taubat tadi. Taubat daripada dosa semayang yang dulu, tapi lepas tu tak semayang juga, tak jadi apa. Tak? Ha, ya, kena penuhilah syarat-syarat taubat. Kalau kata semayang tadi, yang lalu, yang ditinggal, kena dia wajib qada. Wajib qada juga. Ya. Kalau qada tu, ulama kita sebut cara yang paling mudah, mana kalau banyak sangat semayang, dia tak semayang, mana setiap kali lepas semayang subuh, dia qada subuh sekali. Lepas zuhur, qada zuhur pula sekali. Begitulah setiap hari dia buat. Ya. Yang kedua, menunjukkan bahawa dari kesimpulan hadis tersebut dapat ditetapkan, iaitu untuk memperolehi keampunan Allah memerlukan tiga syarat. Yang pertama, doa serta harapan. Ya, dia kena berdoa, memohon kepada Allah, dan juga dia mengharapkan keampunan daripada Allah. Yang kita sebut sebelum ni, iaitulah kita ni hendaklah bila kita memohon pada Allah, kita yakin yang Allah Ta'ala akan mengampunkan kita. Jangan pula masa berdoa minta taubat tadi, istighfar, kau nak ampun-ampun lah ya Allah, kalau tak ampun pun nak buat macam mana. Jadi tidak ada yang dikatakan harapan. Kita kena mengharap. Yang kedua, istighfar atau memohon keampunan, kena ada lafaz istighfar. Astaghfirullah ya Allah, aku bertaubat penuh ya Allah, aku mengaku begini-begini tak, ya, atas dosa-dosa ini, kita kena ada istighfar astaghfirullahal azim, dan juga memohon keampunan. Yang ketiga, tauhid pada i'tiqad atau kepercayaan, benar-benar mentauhidkan Allah, dan tauhid inilah syarat yang lebih utama dan penting dari yang lainnya, kerana ketiadaannya tidaklah ada keampunan sama sekali. Orang kafir kalau dia bertaubat pun tak guna juga, sebab tak diterima. Ya, orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia bukan setakat diseksa kerana kafirnya dia, dia juga diseksa atas segala dosa-dosa maksiat yang dia buat. Ada kafir itu kena seksa lah, maksiat yang dibuat seksa lagi. Ada begitu. Wallahu a'lam. Habis di situ al-khatimah. Wa nas'alullah, wa nas'alullaha husnaha. Ya, kami memohon kepada Allah akan kebaikannya. Maka dengan berakhirnya hadis yang ke-42, selesai sudah terjemahan serta syarahan kitab hadis ini, yakni kitab hadis 40 yang asal dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya.
Dengan harapan yang sepenuhnya agar kitab ini memberi sebesar-besar faedah kepada seluruh umat Islam yang cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah diharap supaya dilimpahkan rahmatnya kepada penyusunnya, penterjemahnya, penerbitnya dan kepada para pembaca yang budiman dari kaum muslimin serta muslimat, dan supaya disentosakannya kita, yakni Allah Ta'ala memberikan keselamatan, kesentosaan di dunia dan di akhirat. Amin. Wallahu muwaffiq lis-shawab wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa ilayhil ma'ab wallahu a'lamu wa ahkam wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi selesailah kitab hadis 40 ni dah berapa tahun kita baca? 4 tahun, saya pun tak tengok tahun. 2012 dulu. 15, 2015. Lebih kuranglah 4 tahun, 5 tahun. Alhamdulillah selesai. Jadi tentang kitab yang akan datang ada dicadangkan tu baca tafsir lah, tafsir surah Al-Baqarah. Tapi wallahualam lah, kot-kot ada cadangan lain ke, wallahualam. Sebab saya ni kalau tengok masjid lama pun tafsir di surah apa Ikhlasiyah pun, kalau petang ni lah, petang kami pun saya baca tafsir. Tapi wallahualam ini daripada surah Al-Baqarah, tapi itu terpulang lah ya, kepada kepada mana bahagian yang menguruskan kuliah kita ni, manalah difikirkan yang terbaik. Tapi kalau kata tafsir, insyaAllah minggu depan kita akan mula membaca tafsir bermula daripada awal surah Al-Baqarah. Ha, itu terpulang insyaAllah. Wallahu a'lam. Di setakat tu dulu, rasanya tak payah buka soalan kau lah ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa dabbirna ya Allah fa inna la nuhsinu tadbir. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبر الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan kitab kita dah habis. Adakah perempuan setuju kita buat tafsir selabuh sekali Ustaz? Supaya urusan masjid ni belum mula lagi. Aku tu pun nak buat Ustaz ni, tapi cuba dalam. Bawa kuih semua sebelah ini ya.
saya boleh buat air minum, kami biru boleh air minum. Dan kita turun kat bawah di situ, kita ajak orang kelas baju itu sekali lah. Kita buat makan dulu, lepas itu boleh naik ke atas. Kita baca. Ustaz? Boleh setuju. Boleh kami dulu. Boleh kami dulu. Kami boleh kata Ustaz. Aku yang ada lah. Kata kita nak punya bolak masing-masing kan? Boleh. Orang kita masing-masing. Kalau kan, air kat uang tadi.